Hello guys, jadi kita akan buat apa ni nama dia? Rubik Cube 3x3. Terus kali kita kena ada macam rumah. Ni nama, tengah ni nama dia rumah tau. Rumah warna kuning kan. Kena penuhkan yang ni warna putih. Kita cari dekat sini. Kita tinggal buat macam ni je. Yang ni kat sini kita buat macam ni. Dah ada tiga, cari lagi satu. Lepas tu, ni kan tengah kan? Ada di sini. Tengok, yang ni warna merah kan? Bagi dia, warna dia warna merah juga. Rumah dia. Kalau dah sama, ni pusingkan ke bawah. Okay, lepas tu cari lain ni kan? Lepas tu yang ni warna biru. Cari rumah dia. Ni bukan. Ni. Jadi pusingkan bawah macam ni. Lepas tu like, tinggal dua. Yang ni macam biasa kita buat. Ni. Lepas tu turun bawah. Lepas tu yang ni warna hijau. Kita pergi kat rumah dia warna hijau. Lepas tu kita turunkan ke bawah. Terjadi macam cari apa ni nama dia? Warna putih. Lepas tu tengok tepi dia kan. Kan warna putih, tepi dia ada color kan. Color tu, biarkan color tu pergi dekat rumah dia macam tu. Ni warna hijau kan. Jadi macam ni. Bukan macam ni, macam ni. Lepas tu turun ni. Lepas tu belokkan ke tepi. Lepas tu turun bawah. Dia dapat satu ni. Okay, lepas tu yang ni warna biru kan. Cari, yang ni bukan rumah dia. Yang ni merah. Yang ni biru. Buat macam tadi, macam ni. Buat tepi. Lepas tu turun bawah. Lepas tu kalau ada ni kan, kuning. Orange. Buat sama ni. Buat tepi, turun bawah. Lepas tu ada kan. Ni. Okay, naik atas. Duduk tepi, turun bawah. Dah penuh. Pastikan semua ni dia sama. Macam ni. Macam ni. Macam tu semua kan. Okay. Lepas tu kalau dah siap, cari. Yang ni kan pastikan dua-dua ni tak ada warna kuning. Kalau ada tu tak boleh lah. Yang ni pergi kat warna dia. Okay, yang ni dah kat warna biru kan. Tengok warna atas dia. Warna merah. Warna merah ada dekat sini. Jadi kita bukan belok sini, tapi kita belok dekat bukan warna merah. Lepas tu kita naik, kita duduk tepi, turun bawah. Kita tengok sini. Kita ni kan putih kan. Kita ni. Lepas tu kita naikkan atas kat belah tadi putih duduk tu. Lepas tu putih macam ni, turun bawah. Dah jadi macam ni. Cari yang lain. Ni kalau tak ada kan, buat je mana-mana macam tadi tu. Macam naik atas, belok tepi, turun bawah. Belok tepi, naik atas, belok tepi, turun bawah. Nanti akan dapat dan tak ada. Ni kan dah ada kan. Ni je tak ada. Ni warna hijau. Yang ni warna merah. Merah dah dekat rumah dia. Belah sini dah hijau. Jadi pergi kat sini. Atas, belok tepi, turun bawah. Pandang tepi, belok tepi, naik atas, belok tepi, turun bawah. Okay. Ini kan ada kan. Okay. Lagi senang pakai kiri kanan je lah kan. Yang ni dia kan dah sama kan. Jadi tengok atas. Warna orange. Orange dekat belah kanan. Kanan kan? Kiri. Kiri. Jadi kita pusingkan kat belah kanan. Naik atas.
belok belok kanan. Nope. Turun bawah. Tengok tepi. Belok. Belok kanan. Naik atas. Tepi. Turun bawah. Eh, tadi silap eh. Tak apalah. Ada jadi macam ni double line nama dia. Ni kan dah siapkan blue line. Jadi kita buat, kita cari L terbalik. Kalau macam ni kan L betul, L kecil betul kan. Kita nak terbalik. Ataupun kalau dah dapat garis, laki lah. Lepas tu kita belok. Oh, sini kan. Ni kan L, kita belok kat sebelah sini. Kita naik atas, belok tepi. Turun bawah. Belok tepi. Turun balik. Nanti dia akan jadi garis. Garis ni buat sama juga macam tadi. Belok. Belok tepi. Naik atas. Belok tepi. Turun bawah. Belok tepi. Turun bawah. Yang ni nama dia kod ikan. Tengok dia punya bentuk. Bentuk ikan kan? Jadi ni kepala dia kan. Ni dekat belah sini. Ni kepala dia belah kiri. Kiri. Belah bawah. Yang ni belah tepi. Kan jadi macam ni lah. Jadi kita dekat belah garisan kan, apa tu nama dia? Garisan kepala dia tu. Cari yang warna kuning ni tak ada. Ni kuning kat belah tepi. Ha ni ada kan. Jadi buat ikut macam ni. Naik atas, belok kiri. Naik atas, belok kanan. Turun bawah. Belok. Belok depan, turun bawah. Dah siap. Okey. Yang ni laki juga. Yang ni kan dah ada tiga kan. Tiga dah siap. Kita pergi kat rumah dia. Dia tiga ataupun dekat tengah ni tak ada tau. Dekat tengah ni selalunya tak ada. Kadang-kadang ada kan. Bil, tengok tepi je. Yang ni kita bagi kod apa? Tandas. Boleh lah. Dia pergi pinjam tandas. Dia pergi tandas dia. Yang full ni rumah dia. Nope. Lepas tu dia pun pergi rumah dia. Lepas tu yang ni dah selesai. Dia punya. Lepas tu dia cakap dengan mak dia air tak ada tau. Lepas tu mak dia suruh kau pinjam petanda sebelah. Dia pun pergi. Lepas tu dia, mak ayah dia tunggu lama sangat. Mak ayah dia turun. Lepas tu dia pun macam tersesat lah. Dia pergi kat belakang kan. Nope. Lepas tu mak dia cari dia balik. Lepas tu dia pergi dekat mak dia. Dia ni siap. Wah. Lagi satu kan. Nanti kalau sebenarnya kalau siap tu boleh siap ni. Dapat ni juga tau, tengah-tengah dia tu kan. Yang ni kod kahwin. Okay. Yang ni, tengah ni. Kalau masuk kat sini tak penuh kan. Kalau yang ni, warna ni, masuk kat sini penuh kan. Dia punya tepi ni. Jadi masukkan yang boleh penuh. Dia pergi kafe. Lepas tu dia pergi kafe. Sabar-sabar kering. Okay. Dia pergi kafe. Lepas tu dia pun okay. Dia pergi kafe. Lepas tu mak ayah dia dah tunggu lama sangat. Mak ayah dia turun. Lepas tu dia tengok mak ayah dia tak ada. Lepas tu dia ada seorang, ni laki ni perempuan ni. Ingat belah sini laki, belah sini perempuan. Yang first tu, yang first kita naikkan tu kita pak laki je lah kan. Yang ni dia, lepas tu dia terpikat dia pergi dating tau kat belah sini. Lepas tu mak ayah dia tunggu lama sangat. Mak ayah dia turun. Lepas tu dia tengok mak ayah dia tak ada. Dia pergi kahwin.
Lepas tu mak silap tu marah. Mak tu panggil tu. Lepas tu dia pulang. Nenek merajuk aku. Lepas tu mak dia pun pujuk. Lepas tu dia pun datang. Kalau dapat kod yang tak tahu macam ni, kalau macam ni, buat je kod ikan atau macam ni ke. Kalau nak tahu, cari dekat YouTube ah, boleh cari ni. Yang ni orang panggil Olaf, Ol, O-L-L. Belah kuning ni orang panggil. Jadi, bye. Blah, 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 blah.